luar biasa ini. Penontonnya masih semangat. Luar biasa. Coba penonton yang di tribun angkat tangannya. Luar biasa. Ini adalah jumlah penonton terbanyak selama Opera Van Java. Aduh, ini orang segini dorong, ini dorong mobil juga nggak gerak ini. Oke, sekarang kita akan main di Raja Gombal. Baik, di Raja Gombal gini, kita akan mengundang wanita-wanita cantik dan pria-pria single yang akan ngegombalin cewek-ceweknya. Agar cowok-cowoknya semangat ngegombalin cewek, maka kita akan keluarkan cewek-cewek terbaik di kota ini. Ini dia peserta atau wanita single yang akan digodain oleh para peserta. Tepuk tangan buat cewek-cewek cantik kita. Oh. Lagian jadi kepaduk. Cantik kepaduk lagi. Ed, ketinggian awas terjatuh. Enggak. Bisa? Oke, ya. Kita lihat nih udah ada nomornya ya. Ini baru talak 1, ini udah talak 2 ya. Hey, talak, Pak. Enggak ada, enggak ada. Nomor. Enggak ada. Baru mau nyari pasangan masa udah ditalak, Pak. Baik, kalian sudah siap akan digombalin? Kenapa? Ini muter. Ini punya muter, Pak. Oh, ini muter, Pak. Bilang dong. Enggak nyampe, Pak. Nah, dah. Set. Nah, okay. Kamu gak bisa sih, Pak. Kamu gak bilang aja kamu mau digeser. Iya. Stop. Oke. Siapa yang akan ngegombalin cewek-cewek yang biasa-biasa ini? Cantik. Yang cantik-cantik. Yang biasa. Cantik dong. Bapak malah ngejatuhin pesertanya sih. Bercanda dong. Kan diketawain penonton. Kita panggil. Ini dia pria-pria tampan. Baik. Saya senang sekali pemain band lebih banyak daripada penonton. Cakep. Penontonnya rame, keren. Keren, Bes. Penontonnya keren, rame-rame. Iya. Oke. Sudah siap? Hei, kamu ngalangin peserta ini. Ini peserta. Gua enggak ngelihatan ke merah. Peserta ini. Kan mau digombalin dia. Saya pikir pot bunga, Pak. Ini. Oke, saya akan berikan kesempatan buat cowok-cowok ini. War? Anwar ngapain sih, War? Untuk ngegombalin cewek-cewek. Cewek-ceweknya mau digombalin sama yang mana? Kamu mau digombalin sama yang mana? Tipe kamu yang seperti ini? Seperti ini? Atau seperti ini? Aku mau tiga-tiganya, Om. Eh, jangan serakah dong. Kan ceritanya punya tipe, aku sukanya yang ini. Oh iya, iya. Gitu. Aku sukanya yang ini. Ya, jelasin dong tipe kamu. Aku sukanya... Tingginya berapa? Tingginya gak terlalu, aku tuh gak nyari cowok tuh dari physically ya. Okay. Karena menurut aku tuh kenyamanan tuh di atas segalanya. Jadi gak apa-apa kalau misalnya tiga-tiganya mau coba untuk kedeketin aku, siapa tahu aku nyaman gak okay. Masalah. Oke, okay. Gak masalah. Yuk. Yang ini suruh pulang apa? Suruh pulang. Jangan dicoba, udah suruh pulang. Kasian dia gak ada pilih, bener suruh pulang aja. Bentar, karena ini semuanya mau gue balik yang ini. Iya. Yeah. Mbak, coba ngelamar kerja di bengkel bubut. Bubut, gak ada dong. Kan tenaga saya tenaga lanang, gak ada. Kebangetan ya, karena tadi lu. Karena pada pengen ngegombalin dia. Iya. Kalau Eva ya, kalau ini kan kelihatan. Tuh wanginya. Wanginya biasa aja, Pak. Iya. Nih. Bos salam. Bos salam. Salam. Masa sih? Eh, kalian ini jadi parfum dari... Parfumnya, Pak. Aroma? Aromanya, aduh menyengat sekali, enak lah. Oh, bunga ya. Kalau ini? Balsam ya? Tuh. Balsam. Eh, bentar.
Kalian ini kebiasaan. Suara. Jangan menilai orang itu dari penampilan. John in the book by cover. John in the book. Pakai bahasa Inggris lagi. Ah, Don kering. Coklat. Coklat. Dia banyak remek. Remek dia. Tuh. Ah. Udah. Aja lu. Udah berarti aja, semuanya mau gombalin dia ya. Iya, Pak. Kenapa? Tajam. Itu ditukin. Ah, ngagetin aja lu. Ah. Bulu merah. Panitia. Ya. Mas panitia tolong dong, sebenarnya aku tuh. Kamu kenapa? Ini aku enggak suka sama tiga-tiganya tahu. Terus kamu sukanya main kayak gimana? Aku tuh jujur aja sih, aku tuh enggak mau asal-asalan lagi ya. Lagi suka sama lu. Aku suka banget sama cowok kan yang atletis, yang badannya keker, tinggi, gede. Ada fotonya enggak? Ada. Oh, kamu punya? Punya fotonya. Kamu suka cowok yang kayak gini nih? Yang gimana? Ya, coba kita lihat. Nah. Ini tipenya Vega, dia suka yang kayak gini. Tinggi, keker, gede. Ya! Rian the Massive. Siapa ini? Rian the Massive. Rian the Massive. Itu. Siapa? Rian the Massive. Yang lagi foto. Rian the Massive. Lagi foto di pinggir. Coba. Laut. Kita angin gede begini. Tuh. Itu panggil orangnya kemari. Oh, setiap posenya pasti kalau orang Jerman bilang ngandoy. Ngandoy. Coba kita panggil fotonya. Itu dia, aku ini suka. Adalah produser kita, Papa Tansa. Silakan turun. Berwibawa tahu dia. Mana Pak Tansa? Pak Tansa turun, Pak Tansa. Hai, Pak Tansa di control room. Pak Tansa keluar. Pak Tansa di control room turun. Pak Tansa keluar, Pak Tansa. Pak Tansa di control room. Pak Tansa keluar, jangan ngatur aja Pak Tansa. Tuh, nah, ini dia orang ini. Pak Tansa di control room. Sini. Waduh, tepuk tangan dulu buat Pak Tansa. Hei, sebentar. Anda dianggap tipenya Vega. Ya ampun, kamu tipe aku banget. Badan yes, keker, gede, tinggi. Gede, tinggi. Berwibawa. Wow. Mane. Padahal. Eh. Padahal. Dan. Keker apaan? Ah, tutup tip X. Hai, kamu tinggal jawab pertanyaan berikut ini. Jawab atau makan? Ya, jawab atau makan? Pertanyaannya dari Vega. Vega mau ngasih pertanyaan apa? Iya, pertanyaan pertama. Jawab atau makan? Atau ya jawab pertanyaannya atau... Mas Tansa lu pilih Kang Deni atau Mas Parto, mau pilih makan atau mau pilih jawab? Gak ada pilihan lain nih. Gak ada. Halo, nggak mau jawab. Makan atau kalau misalnya bingung bisa call a friend. Ask the audience. Saya jawab pertanyaan pertama adalah Bang Deni atau Mas Parto. Jawaban saya adalah makan. Lu tinggal milih doang. Tinggal milih kan gampang, kalau enggak ya harus makan. Emang. Oke. Kan bisa makan buahnya doang, ini okay. Kulitnya dimakan. Mas Tansa. Mas Tansa ini adalah produser kita ya. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari saya nih. Ini kenapa sih Mas lu? Makan jawab atau minum? Sekarang jawab atau minum. Seandainya Anda bisa kasih pilihan. Jadi produser OVJ atau jadi produser sahur? Lah kan sama aja gitu. Mana yang Anda pilih? Kalau sahur berarti dia lebih cinta sahur, enggak cinta OVJ. Produser OVJ dong. Hah? Produser OVJ dong. Oke. Okay. Pilih produser OVJ. Berarti Anda enggak mau kalau ditugasin jadi produser sahur? Kalau ditugaskan. Wow. Kalau ditugaskan kan kalau milih, benar enggak? Ya kan saya nanya, kadanya Anda suruh memilih. Berarti kalau anda yang nggak Anda pilih berarti Anda nggak suka itu ya? Enggak juga. Jadi jadi produser OVJ atau jadi produser sahur? Paham. Atau jadi oke, cepetan minum apa jawab?
Makan. Enggak, minum, minum. Minum yang pahit. Minum atau jawab. Minum, nih dikit. Apa habis ya? Minum, berarti habis. Berarti dia. Berarti dia mencintai OPJ dan sahur. Karena pemainnya sama. Satu, dua, tiga. Ini kita sering minum, ayo lu. Ya, lu produser. Bang, minum, bang. Gua sering minum. Bapak nyuruh-nyuruh Mas Parto pernah minum, Bang Ajis pernah minum. Ayo, cepat. Abisin. Abisin. Taruh. Ini taruh tapi lu minum. Ini taruh tapi sehatan ini. Jawab, minum. Jawab lagi. Minum. Minum. Sebentar. Kenapa Mas Tansa ada di sini? Karena hari ini Aji Sulang Tansa Ginanjar, produser OVJ ulang tahun. Selamat ulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oke. Oke, selamat ulang tahun buat Pak Tansa. Happy birthday. Amin, amin. Happy birthday. Semoga makin berkah. Amin. Nanti kita lanjut lagi ya, tetap bareng kita di Obrolan Jabo. Yeay!